Kalau kita kata Marwan dia tak molek orang jahat, orang zalim, mana Bukhari pun tak molek juga. Sahabat dulu hak duk terima Marwan, anak-anak saya nalis dia terima baik. Puak-puak ni mana tak molek belaka. Dia akan jadi gitu. Dengan sebab itu tak boleh. Tak boleh terima cerita tu. Dalam Muwatta Imam Malik saja misalnya, pada beberapa tempat, 5 tempat Imam Malik ambil daripada dia. Dalam Muwatta Imam Muhammad begitu juga, banyak juga. Dalam Musannaf Abdul Razak pun ada. Bagi kita paling tinggi sekali Bukhari, Bukhari ambil. Maknanya orang itu orang adil. Dia tidak ambil kalau tidak adil. Perawi itu makna tinggi kedudukan dia, mengikut syarat dia. Maknanya bagi Imam Bukhari segala kezaliman, kejahatan yang dikatakan Marwan itu lakukan, tak ada, itu tidak berasas sebenarnya. Dalam Musnad Ahmad juga ada ni. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Muqaddimah Fathul Bari, dia kata Sahal bin Sa'ad, Urwah bin Zubair, Ali bin Hussein, Abu Bakar bin Abdul Rahman ambil hadis daripada Marwan. Semua hadis mereka ini dikemukakan oleh Bukhari dalam sahihnya. Maknanya orang molek. Lepas pada tu apa pandangan ulama-ulama semasa tentang Marwan? Misalnya Sayyidina Muawiyah sendiri, dia kata apa? Marwan itu Al-Qari li kitabillah, Al-Faqih fi dinillah, Al-Shadid fi hududillah, Marwan bin Al-Hakam. Maknanya orang kemah ni, baca Quran semua, orangnya bijak dalam agama Allah, keras dalam hukum Allah, jaga hukum Allah. Imam Ahmad kata Marwan ini dia buat keputusan banyak, dia ikut cara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu kata kenal seorang yang adil, merintah yang adil, dia ikut cara tu. Itu Imam Ahmad kata. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah dia sebut Marwan ini dianggap sebagai salah seorang faqih mujtahid di zamannya. Itu dia sebut. Wa kana yu'addu fil fuqaha. Ibn Taymiyah kata pengarang-pengarang kitab sahih mengemukakan beberapa hadis dia, hadis Marwan ini, dan dia pendapat dia tu dipakai oleh ahli fatwa dalam mazhab-mazhab. Itu kedudukan Marwan. Lagi di tempat yang lain, ulama-ulama sebut Marwan rajulun adlun min kibaril ummah inda as-sahabah wa tabi'in wa fuqaha'il muslimin. Maknanya itu kedudukannya. Dan ini Abu Bakar Ibn al-Arabi kata fuqaha'ul amsar, semua ulama-ulama besar mujtahidin di mana-mana negeri pun, fakulluhum ala ta'zibihi, semua hormat kepada Marwan, wa'atibar khilafatihi, dan menganggap sah khilafah pemerintahan dia tu, dan mereka memakai fatwanya dan menerima riwayatnya. Lepas tu dia sebut lagi, adapun ahli-ahli sejarah yang bodoh dan sastrawan-sastrawan yang tak erti ni, ada meninja, awak tak sendiri pun. Tak ada pun puak-puak ulama hadis, orang-orang besar, orang-orang alim terima molek dia. Abu Hurairah gaji dia, dia jadi gubernur di Madinah. Bila dia tak ada, Abu Hurairah ganti tempat dia. Sahabat dia nak ganti orang ni, dia bukan main-main. Nak ganti dia jadi Tok Imam. Sekala kalau tidak dalam keadaan biasa, dia jadi Tok Imam. Di Madinah tu, di Masjid Nabi tu, semua terima. Berapa ramai sahabat duduk di belakang dia. Bila dia tak ada, Abu Hurairah ganti. Abu Hurairah ya masyhur di kalangan ulama hadis. Dan dia ni kalau ada apa-apa masalah, dia kumpulkan sahabat-sahabat, bincang. Lepas tu dia ambil pendapat yang terbaik di antara pendapat mereka. Ini cara Marwan. Mana ikut sunnah. Dan dia ni cermat ni Marwan. Kalau nak kira cermat, cermat dah ke mana? Pernah orang jemput dia, ajak dia makan. Orang ni ambasah namun, jamu tak kira lah. Apa hias rumah dia ke apa ni,
Lepas tu dia pergi Marwan, apa pergi, dia kata, "Mu ada hutang kau." Dia cerita dia. Saya pun jawab, kata Ambas, "Ada," kata dia. "Ada hutang. Berapa banyak?" "70 ribu dirham," kata dia. Marwan tadi nak makan, nak suap, tak jadi. Tosi dia. Lepas tu dia pun, dia kata, dia pun kata kepada dua orang anak dia, "Irfa'a yadaikuma. Haruma alaina ta'amuk. Ma kunta taqdir an taj'ala ba'd hadhihi al-fudul allati ara fi dini fi dayni fa huwa kana awla bihi thumma qama wa lam ya'kul min ta'ami shay'an." Dia pegang tangan anak dia, orang tu tak boleh makan, kata dia, tak usah makan. "Haram makanan mu ni kepada kami," kata dia, "selagi mu duduk buat benda-benda lagu ni, tak boleh. Kena bayar hutang tu. Hak tu mu kena lebih utama. Dia tak makanlah makanan saya," kata Ambasa. Orangnya cermat lagu tu. Waraknya Marwan ni. Ini sebut dalam Nasab Quraisy oleh Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Lepas tu dari segi kelayakan dia dalam perang, dalam gapo, memang hebat, dia akui oleh semua orang. Ini ada sebutlah sini. Tak apa. Pernah dia ni dengar pada sahabat lain yang lebih tua daripada dia, kalau orang royak dia dengar. Boleh. Pernah dia semayang jenazah, lepas tu dia pun nak balik. Abu Hurairah pun kata, "Boleh sekirat lah kalau lagu tu. Kalau pergi sampai kubur ke apa tu, boleh dua kirat. Kalau lagu tu, tak boleh lah, kita kena pergi." Pergi. Mana dia tu? Mudah basah lah, kata, tidak besar ke diri. Walaupun khalifah pun. Lepas tu dia nak tahu benar ni kesan-kesan sejarah ke apa, Nabi ambil berat. Dan dia tanya sahabat-sahabat, mana Nabi buat ke apa, peristiwa ni berlaku di mana. Dia ambil berat. Lepas tu Marwan ni baik pula dengan Hasan dan Hussein, anak pada Sayyidina Ali, baik. Tak ada, tak boleh. Takkanlah demon ni baik dengan dia. Kalaulah dia ni buat nyaya kepada keluarga Nabi, tak pernah sabar tu. Benda tak pernah sabar berlaku. Di sini dia mari contoh. Hasan dan Hussein semayang alik belakang dia, dia jadi tu iman. Bukan sebuah buah kitab ni sebut ni. Ja'far an Abi qala kana al-Hasan ibnu Ali wal Husain yusalliyani khalfa Marwan. Semayang alik belakang Marwan. Qala faqila lahu, "Ama kana abuka yusalli idza raja'a ila al-bait?" Orang tanya, "Fahayahmu balik dia semayang mula ke?" Dia berkata, "La wallah. Ma kanu yaziduna ala salati al-a'immah." Tak ada dah semayang hak tu. Ialah sekali dengan tu iman tu. Dia kata, tak ada dah. Orang takut dia buat lolok lah. Buat lolok ni cerita syiah lah. Pasti pura-pura lagu tu. Demon ni tak ada pura-pura hidup. Dia buat lagu tu, lagu tu lah. Demon ni kata, dia buat lolok tu. Nyamak sebenarnya, tak suka sangat. Taqiyah. Ni Syurah Bil Abu Sa'ad kata, "Saya tengok Hasan dan Hussein bersemayang di belakang Marwan." Tak apa dah. Ni orang kata dia, buat-buat Syiah kata, Hamzah Al-Thumali, dia kata, "Kami, kita tak sesemayang alik belakang tu imam pemerintah, dan kita tak senikah dengan orang-orang yang kecuali sependapat dengan kita." Apa kata Ali bin Hussein, anak pada Sayyidina Hussein? Ali bin Hussein ni Ali Zainal Abidin lah. Dia kata, "Bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bis sunnah." Kita semayang alik belakang mereka, dan kita menikah dengan dia, orang kita juga mengikut sunnah. Lepas tu Ali bin Hussein ni, Ali Zainal Abidin yang terkenal, dia sangat baik dengan Marwan ni. Ketika orang memberontak di zaman pemerintah Sayyidina Muawiyah tu, orang berontak kepung rumah Ali Zainal Abidin, dia awak lari Marwan takut kena bunuh. Ali Zainal Abidin, inilah dalam sejarah yang betul. Dan Ali Zainal Abidin ada berhutang, Marwan bagi 100 ribu kepada dia. Bila dia nak mati, dia kata, "Tak usah lepah lah buat dia tu, tak usah ambil balik lah." Dia pesan ke anak dia, "Tak usah ambil gapa-gapa dengan Ali bin Hussein." Baiknya hubungan Marwan ini dengan Ahlul Bait.